Saudara saksi sebenarnya udah paham saya tanya. Saya tanya pertama itu adalah apakah saudara Aroma diberikan sanksi itu terkait dengan tidak melaksanakan konferensi atau memberikan keterangan di pengadilan? Tadi saya jawab bahwa pertama berdasarkan dia tidak melakukan kontrolir, kemudian dengan ke pengadilan tadi katakan dia secara organisasi tidak punya etika, makanya dia tidak etika organisasi, melanggar etika. Karena semestinya kalau secara organisasi kan masih ada keputusan pusat, paling tidak dilakukan koordinasi kan gitu. Apakah salah kalau pusat memberi surat seperti itu? Nah, itu kan sanksi-sanksi mesti akan dibawakan, bukan sanksi langsung. Saya nanya lagi, apakah terkait dengan memberikan keterangan di pengadilan adakah peraturan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dokumen kode etik atau juga peraturan dari kepala BPN? Tadi saya sudah tidak ada. Tidak ada. Nah, atas dasar memberikan keterangan di pengadilan, dasarnya apa? Memberikan peringatan keras. Tadi sudah dikatakan. Tidak ada. Dan surat itu kan tidak ada. Ya. Tidak ada kan? Enggak, saya kata surat teguran itu kan dia tidak melakukan formil. Ya. Tapi coba sama lagi. Ini saksi ya. Ini sesuai dengan surat saudara ini kan? Ya. Dalam poin 4 ya. Ini karena Aroma ini ikut memberikan keterangan yang sejalan dengan pandangan Aroma. Apa maksudnya? Maksudnya, beliau sebagai pelaku PH di wilayah melakukan ya konfirmasi dengan dia. Dan ini bukan itu keterangan yang diberikan yang sejalan dengan pandangan Aroma. Ya, jadi artinya dia selaku bagian dari pengurus pusat sejalan dengan penggugat pola pikir. Tidak boleh di cara organisasi tidak boleh. Jadi alasan saudara dibuat surat ini karena menurut saudara Aroma sama atau sejalan dengan pandangan kita ini tidak boleh. Cara organisasi tidak boleh. Apa alasannya? Alasannya justru dia ada informasi apa yang mencoba atau untuk membutuhkan organisasi menyampaikan dengan pengurus pusat. Tapi kalau itu diketahui secara jalan dengan pusat di pengadilan, pada boleh memberikan keterangan di pengadilan. Itu tidak di pengadilan. Dia melakukan seperti sudah menurut pandangan dengan pengugat atau pengugat bukan di pengadilan. Ya, pengugat di pengadilan. Nah, iya. Tetapi yang kami buat surat kepada itu, Aroma itu melakukan konferensi pers bukan di pengadilan. Kenapa sudah menyebut pengugat di sini? Maksudnya sama dengan pola pikir penggugat. Karena dia kasusnya datang ke pengadilan. Ya. Kalau istilahnya saudara seolah-olah menekan Aroma supaya tidak memberikan keterangan di pengadilan itu. Tidak. Maksudnya dari sana Pak Majelis. Tidak begitu. Kenapa? Hanya memberikan keterangan secara dengan pandangan penggugat akan diberikan peringatan keras. Karena ini dia sampaikan secara di ya, dikoreksi. Iya, tidak usah berkaitan dengan keterangan yang sejalan dengan pandangan juga. Kan itu sudah ada perkara ini. Kalau orang berkilah ini mungkin sudah selesai. Ya, saya silakan itu. Iya. Sementara bisa saya mau tanya satu teknik. Anda saudara saksi tadi mengatakan bahwa pasal 4 itu terkait dengan agenda-agenda ya. Gini. Bahwa pasal 14 ayat 5 A, B, dan C itu terkait dengan agenda-agenda ya. Tadi gitu ya. Bukan kemudian ketua Pak. Iya, kan itu. Coba dibaca pasal 12 ayat 1 huruf C. Itu apa namanya? Tadi sama majelis saya dilarang membaca. Oke, saya akan bacakan ya, bahwa di dalam huruf C ini adalah pemilihan dan penetapan pengurus. Beda dengan kongres luar biasa yang tidak ada penetapan dan pemilihan pengurus.
Artinya pasal 14 ini berlaku juga kepada pemilihan pengurus dan penetapan pengurus dan MKP. Silakan. Mohon izin Majelis Hakim, saya mau mengajukan pertanyaan kepada saksi. Apakah seluruh rangkaian acara Kongres PPAT di Makassar sudah dilaksanakan seluruhnya? Apakah seluruh rangkaian acara Kongres, materi acara maksudnya, di Makassar sudah dilaksanakan seluruhnya? Iya. Ada sidang komisi? Ada sidang komisi, sepengetahuan saya tidak. Katanya sudah. Apakah sidang komisi itu rangkaian dari Kongres? Kalau diagendakan dan disetujui itu menjadi rangkaian. Tapi kalau tidak dijalankan atas kesepakatan oleh pemerintah presiden itu tidak dijalankan. Apa ada kesepakatan baru sesuai dengan rangkaian susunan acara yang dibukukan dua? Ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Majelis Hakim sudah berulang kali dalam sidang mengingatkan bahwa tergugat 10 dan jajarannya masih status quo. Mohon dicatat status quo. Mengapa saudara saksi masih aktif berkegiatan mengatasnamakan PPIPA? Contohnya, menyuruh melakukan konver wil ke Provinsi Kepulauan Riau, ke Bangka Belitung, ke Bangka Belitung, Banten, dan yang lain-lainnya. Padahal sudah diperingatkan saudara itu masih status quo, tapi masih ngeyel melakukan perintah-perintah untuk melakukan konver wil. Oh maaf, tadi NTT yang mau makan konver wil sudah terjadwal, juga Kepri dan juga Bangka Belitung. Nah, ini mohon jadi perhatian. Melalui persidangan ini kami mohon supaya itu tidak dilaksanakan. Kalau seandainya itu dilaksanakan, ya mohon pertimbangan dari Majelis Hakim untuk melakukan tindakan. Sekarang saya ini ke pertanyaan, mengapa saudara masih mengajukan surat-surat tersebut? Saya jawab, Majelis. Ya, sudah bisa jelaskan. Jadi artinya sudah kami ingatkan berkali-kali. Jadi Majelis ini mengambil sikap. Pengurus pusat itu dalam hal ini hasil kongres di mana masih juga artinya belum sepenuhnya sebagai pengurus pusat, sehingga statusnya sama posisinya status quo karena belum final. Kemarin juga kita ingatkan dari penggugatnya setelah adanya beberapa tergugat yang dikeluarkan dari gugatan, mereka menganggap putusan atau penetapan sudah final, mereka akan melaksanakan kongres luar biasa. Juga kita ingatkan, karena apapun itu masih ada pihak dari sini belum bisa akan melaksanakan kongres. Sama juga dari sini masih ada sehingga kendalikanlah itu, sehingga tidak memancing kedua belah pihak ini. Jadi tolong hal itu dikendalikan. Kemudian ya, kami juga berkali-kali menunggu sampai sekarang pun kami menunggu. Buat coba pengurus pusat dan pemerintah ini sekali lagi ya, itu bersama bisa memikirkan masa depannya. Sini kelihatannya tidak seperti ya rebutan ya, rebutan gitu. Bisa damai gitu. Sehingga majelis tidak akan mengambil keputusan. Karena keputusan itu nanti mesti satu, puas, ya, puas seperti itu. Ya.